Selamat datang di channel aku lagi. Kali ini aku mau ajak kalian semua pergi ke Kabupaten Cilacap yang tepatnya berada di Provinsi Jawa Tengah bagian Barat. Perjalananku dimulai dari rumahku yang berada di Tulungagung akan melewati stasiun Kediri, Kertosono, Madiun, Purwosari Solo, Kutoarjo, dan akan berakhir di stasiun Maos yang berada di Kabupaten Cilacap. Perjalananku ini aku akan naik kereta api Kahuripan. Pada video kali ini, aku mau ajak kalian berkunjung ke Pulau Nusa Kambangan yang terletak di lepas pantai Kabupaten Cilacap. Pulau ini dikenal sebagai pulau tempat lembaga pemasyarakatan atau lapas dengan keamanan tertinggi di Indonesia. Pulau ini termasuk ke dalam daftar pulau terluar di negeri ini. Pulau ini adalah tempat eksekusi mati berbagai macam teroris yang mengganggu ketenangan di negeri Indonesia ini. Berbeda dengan pulau lainnya yang biasa dikelola oleh Kementerian Pariwisata, Pulau Nusa Kambangan ini dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Di pulau ini tidak terdapat sinyal, banyak binatang buas seperti macan kumbang dan babi hutan dari hutan rimba yang masih asli, serta lapas yang digunakan untuk eksekusi mati semakin menambah kisah seram di pulau ini. Lapas Nusa Kambangan juga kerap menjadi destinasi terakhir bagi napi narkoba kelas kakap dan kelas berat lainnya. Dahulu, warga lokal dapat mengunjungi pulau ini dengan mudah, tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi dikarenakan alasan keamanan. Pada video ini, aku dan keluargaku berkesempatan mengelilingi pulau menyeramkan ini. Ke Pulau Nusa Kambangan tuh, lihat di sana itu adalah Pulau Nusa Kambangan, deket kan? Dan ini sekarang mobil kita mau naik ke kapal feri. Itu adalah Pulau Nusa Kambangan, kita mau ke sana. Selamat siang ini saya lagi berada di kapal dan itu adalah Pulau Nusa Kambangan dan kita lagi nyebrang ke sana. Kita lagi OTW ke sana melewati laut ini. Jadi jarak Pulau Nusa Kambangan ini dengan daratan utama itu sebenarnya tidak terlalu jauh, guys. Dekat sebenarnya. Bisa renang sebenarnya, actually. Dan Pulau Nusa Kambangan ini dapat terlihat dengan mata telanjang dari daratan utama. Ini kita hampir sampai di Pulau Nusa Kambangan. Kita lihat apa ada apa saja di sana. Wait a minute. Dan kita sudah turun dari kapal dan ini kita sudah sampai di Pulau Nusa Kambangan. Coba lihat di sana itu tulisan Nusa Kambangannya. Ternyata banyak food court ternyata, gengs. Kita lihat apa yang ada di dalam. Di balik kisah menyeramkan pulau ini, ternyata di pulau ini juga menyimpan pantai pasir putih yang sangat indah yang hampir jarang terjamah oleh wisatawan. Pantai pasir putih tersebut adalah Pantai Kopassus atau Pantai Permisan, letaknya di sebelah selatan pulau ini.
Siang ini saya telah berada di Pulau Nusa Kambangan bagian selatan, dan ini telah mencapai ujung selatan dari Pulau Nusa Kambangan. Dan coba dilihat di sana, itu adalah laut yang langsung menuju Samudra Hindia. Dan itu lihat, coba lihat ombaknya. Nah, itu sepertinya ombaknya sangat besar dan sangat killer, geng. Coba dilihat di sana. Itu ombak yang sangat besar dan sepertinya killer, gengs. Tidak bisa berhadapan langsung dengan Samudra Hindia yang ada di selatan. Coba lihat di sana, itu adalah ombak yang ada di pantai selatan Pulau Nusa Kambangan. Ombaknya sangat besar karena dia berada di langsung berhadapan dengan Samudra Hindia dan sangat killer, gengs, sepertinya. Lihat di sana. Dan itu, coba lihat di sana, itu ada pisau Kopassus tertancap di sana, geng, besar sekali. Mitegedasai, sugoi desu ne. Dan itu juga ada simbol dari kepolisian yang ada di sana. Mitegedasai. Demikianlah video vlog jalan-jalan ke Nusa Kambangan. Semoga bermanfaat serta menghibur untuk kalian. Like, komen, dan jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini berkembang karena subscribe itu gratis. Thanks for watching and see you on the next video.